Selamat pagi dan salam sejahtera keluarga Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Bertemu kembali dalam channel Band Infinity untuk kali ini, di mana Band Infinity akan mengungsikan info-info menarik berita luar dan dalam negara. Kali ini saya akan kongsikan info tergempak, yaitu info PRU 15. Info berita kali ini khas untuk rakyat-rakyat di negeri bawah bayu, di negeri Sabah, yaitu pengumuman Ketua Menteri Sabah Datuk Haji G. Noor melalui satu kenyataan. Kota Kinabalu, Sabah mengikut jejak kerajaan pusat mengumumkan 18 dan 19 November ini sebagai hari kelepasan am khas untuk negeri ini. Ketua Menteri Datuk Haji G. Noor melalui satu kenyataan hari ini berkata, penetapan cuti khas itu bagi memudahkan rakyat Sabah menunaikan tanggungjawab mereka mengundi pada pilihan raya umum ke-15. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan hari kelepasan am pada Jumaat dan Sabtu ini bagi memudahkan rakyat menunaikan tanggungjawab mengundi, di mana Ketua Menteri Sabah telah mengumumkan cuti khas untuk rakyat Sabah pada Jumaat dan Sabtu ini, kata beliau. Pada kenyataan itu juga, Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan percuma untuk tol-tol bagi setiap laluan di tempat mengundi. Lebih 21 juta rakyat di negara ini layak mengundi pada PRU 15 Sabtu ini, termasuk mereka yang dikategorikan sebagai pengundi awal yang akan menunaikan tanggungjawab masing-masing pada esok. Sekian info berita untuk kali ini. Berita ini dipetik daripada berita harian online. Nantikan info-info berita menarik daripada channel Band Infinity yang akan mengungsikan isu-isu semasa dalam dan luar negara. Di masa yang sama, Band Infinity akan mengungsikan isu semasa berkaitan dengan PRU 15 di negara Malaysia ini. Semoga kita berjumpa lagi di info berita yang akan datang. Sekian dan terima kasih, Malaysia.